جزء الكتاب بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار Alhamdulillah Segala puji hanya untuk Allah Tabaraka wa ta'ala Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan Untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa Rosya TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah Yang turut serta menyiarkan kajian ini Kita lanjutkan Bahasan Terkait dengan Adab keluar rumah menuju rumah Allah Subhanahu wa taala yaitu masjid untuk menunaikan salat fardu berjamaah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adab berikutnya adalah membaca dzikir dan doa ketika keluar rumah. Ya. Ketika keluar rumah maka baca doa dan zikir, zikir dan doa. Contohnya seperti doa ya. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi zikir ya, zikir atau doa bismillahi 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Nah, ini sebagaimana yang diriwayatkan ya داري حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ليبرسابدا إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال, يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت فتتنحى له الشياطين فيقول له شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقيت Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Sunannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, apabila seorang laki-laki keluar dari rumahnya, lalu dia membaca Bismillah dengan nama Allah, tawakal ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. Wallahu la hawla wa la quwata illa bila tiada daya dan upaya kecuali tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Maka dikatakan ketika itu, ya engkau telah diberi petunjuk, engkau telah dicukupi, engkau telah dijaga. Maka setan-setan pun itu menyingkir darinya. Lalu setan yang lain itu berkata kepada setan tersebut, bagaimana ya, bagaimana engkau bisa menguasai seorang laki-laki yang sudah diberi petunjuk, diberi dicukupi dan dijaga demikian. Hadisnya riwayat Abu Daud dalam kitab sunannya disahkan oleh Syekh Khalil Bani rahimahullahu taala. Nah ini anjuran ketika keluar rumah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian begitu juga membaca doa Allahumma a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzanna au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Nah ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud ya Imam Abu Daud dari Ummu Salamah radhiyallahu anha ini sebagaimana dalam hadis uh, yang diriwetkan oleh atau diriwetkan dari Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan ma kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min baiti qat illa rufa tarafahu ila samai kata ibunda aisyah ibunda ummu salama radhiyallahu anha tidaklah nabi S.A.W keluar dari rumahku kecuali ia mengarahkan pandangannya ke arah langit lalu beliau membaca Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azina aw uzina aw adzima aw udzima aw ajhra aw yujhala alayya artinya ya Allah aku berlindung kepadamu agar aku tersesat atau aku disesatkan Aku tergelincir atau aku digelincirkan Aku mendolimi atau aku terdolimi Aku melakukan tindakan kebodohan atau ya dilakukan tindakan kebodohan kepadaku Demikian Baik, nah ini doanya Ya Nah begitu juga dianjurkan untuk membaca Doa berikut ini Ya Allahumma inni as'aluka بحق السائلين عليك وبحق ممشايا هذا فإني لم أخرج أشر أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك أسألك أن تنكذني أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت Nah ini juga ya dianjurkan untuk dibaca ya. Namun uh, ini didoifkan doa seperti ini ya oleh sebagian uh, ulama. Kemudian ada juga doa seperti ini Allahumma ja'alni fi qalbi nura fi lisani nura wa fi sam'i nura fi basari nura wa an yamini nura wa an shiman nura wa min fawqi nura Allahumma a'tini nuro ya demikian Ada doa yang seperti ini yang artinya ya Allah jadikanlah pada hatiku adanya cahaya dalam lisanku ada cahaya pada pendengaranku ada cahaya, pada pandanganku ada cahaya, di kananku ada cahaya, kiriku ada cahaya, dari atasku ada cahaya. Ya Allah, berikanlah ya kepadaku cahaya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini doa seperti ini. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, ya. Kalau yang sahih Bukhari Muslim, doanya begini. Allah ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa ja'al fi sam'i nura wa fi basari nura waj'alni fi basari nura waj'alni min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura Allah ma'atini nura demikian ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim Kemudian ketika masuk masjid ya maka langkahkan kaki dengan kaki kanan kemudian membaca bismillah Allahumma salli ala Muhammad ya Nah ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Sunni ya dengan derajat hasan li ghairihi. Kemudian membaca doa Allah maftahli abu wa barahmatik. ketika masuk masjid ya. Ini adabnya. ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, Nasa'i dan Tirmizi serta Ibnu Majah. Baik para hamba Allah rahimani wa Adab berikutnya para hamba Allah rahimani wa adalah tidak melakukan ya, tidak melakukan tasbih yaitu tasbih. Tasbih itu seperti ini. Ya, Tasbih seperti itu yaitu memasukkan jari kanan ke jari jemari kiri. Seperti ini, tasbih seperti ini e, yang seperti ini dilarang. Kenapa? Karena yang seperti ini, ya, ini merupakan model ibadahnya, ya, orang yang dimurkai, ya, dan ini merupakan model ibadahnya Ahlul Kitab, ya demikian. Dalil untuk larangan ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa hadukum fi baiti tsumma atal masjid kana fi salatin hatta yarji'a." Apabila salah seorang di antara kalian telah berwudu di rumahnya, kemudian dia datang ke masjid, maka dia dalam kondisi sholat sampai dia kembali. Jadi terhitung sholat sampai dia Kembali, masya Allah. Maka, janganlah dilakukan seperti ini. Lalu, beliau menyatukan, ya, melakukan tasbih di antara jari-jemari beliau seperti ini. Nah, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam Ahmad Ad-Darimi, ya, dengan derajat Hasan uh, berdasarkan jalan-jalannya. Jadi, nggak boleh seperti ini, ya. Jangan janganlah seperti ini. Dan ini kebiasaan uh, model ibadahnya orang kafir. Ya, biasanya kan begini mereka. Ya kalau berdoa itu tafakur seperti ini, nah seperti itu. Ini nggak boleh seperti itu. Ya. Jadi kita dilarang meniru. Ya kata Nabi saw. Mantasabah habi hum. Siapa saja yang meniru satu kaum maka dia termasuk mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Baik para hamba Allah rahimani Kelanjutannya, ya. Adab berikutnya adalah melakukan salat tahiyatul masjid. Begitu masuk masjid, maka ya lakukan salat tahiyatul masjid. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid falayajlis yajlis hatta yarka' rak'ataini." Atau disebut dalam hadis yang ungkapan yang lain, "hatta yusalli rak'ataini." Kata Nabi SAW, ya, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia sholat dua rakaat. Demikian hadis riwayat Muslim. Ini adabnya, ya, ini adabnya. Ya, kecuali kalau e, terbit matahari atau tenggelam matahari ketika itu, maka sebaiknya dihindarkan untuk sholat di waktu itu. Namun, sebaiknya jangan duduk, ya, tunggu dulu ya karena itu waktunya cuma cepat itu nggak lama itu ya jadi sebaiknya lakukan aktivitas yang lain ya bila bertepatan masuk masjid itu dalam kondisi ya terbit matahari atau tenggelam matahari ketika proses terbit terbit atau tenggelam ya demikian kenapa karena ada larangan untuk dua waktu ini ya karena ini kebiasaan ya orang-orang penyembah matahari mereka menyembah matahari di mana setan ketika itu memancangkan dirinya di posisi ya arah e, matahari tersebut agar dia disembah demikian Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah Berikutnya adab yang berikutnya adalah ya tidak melakukan salat sunat apabila ya sudah uh, tidak melakukan sholat sunat di waktu-waktu yang terlarang. Nah ini dulu ya kita sebutkan. Ada hadis mungkin Robin Shobah radhiyallahu an, ya uh, kalau salah ini hadisnya mungkin Robin Shobah radhiyallahu an, di mana Rasulullah mengatakan, Rasulullah, salam, ya salah satu saatin, uh, di mana uh, mungkin Robin mengatakan radhiyallahu anhu salah satu saatin Nah,an Nabi sallallahu alaihi wasallam an uh, an nusul an nusalli diha atau Ada tiga waktu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk salat di waktu tersebut dan ya uh, menguburkan jenazah kami. Eh, uh, yang pertama adalah ketika terbitnya matahari sampai meninggi, ya. Terbitnya matahari sampai meninggi, ya. Kemudian yang kedua adalah ketika matahari tepat di atas kepala. Ya. Kemudian berikutnya ketika matahari ya tenggelam dan sampai sempurna tenggelamnya demikian. Nah, itu tiga waktu yang dilarang demikian ya. Baik para hamba rahim, rahim, Allah rahimani warahmatullah. Kemudian tidak melakukan uh, salat sunat ketika telah diiqomahkan salat. Ya. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Abu Daud, An-Nasai dan Tirmidzi serta Ibnu Majah. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatish shalatu, idza uqimatish shalatu fala maktubah Apabila salat telah diikomati, maka tidak ada salat kecuali salat fardu, salat wajib demikian. Ya, sehingga orang yang dia dalam kondisi masih sholat dan dia belum bisa tidak akan bisa menyempurnakan sholatnya kecuali tertinggal dia dari sholat tersebut karena sudah ikhoman sholat maka batalkan sholatnya ya atau ketika seseorang eh, belum mau sholat eh, belum sholat lalu dia mau sholat lalu terdengar ikhoman maka ya jangan dia sholat namun segera dia yang menuju saf untuk salat berjamaah apabila sudah terdengar iqamat demikian. Ada riwayat yang lain dari Abdullah ibn Buhainah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan wa qad salatu salatu yusalli Dari Abdullah ibn Buhainah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah melihat seseorang itu seorang laki-laki sedang sholat dua rakaat sementara sudah diikamati sholat. Ya. Falamma insara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asubuh arba'an asubuh arba'an. Maka terkala Rasulullah sudah selesai salat, maka orang-orang pun ya memperhatikan beliau. Lalu Rasulullah bersabda kepada orang tersebut, ya, apakah subuh itu empat rakaat? Apakah subuh itu empat rakaat? Nah, jadi berarti kasusnya ini terjadi ketika salat subuh demikian. Orang ini, ya, e, dalam kondisi sudah komat, dia masih lanjut sholat demikian, ya. Nah seperti itu. Mestinya tinggalkan sholat, ya sunatnya lalu melakukan sholat sholat fardunya demikian hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari An Nasa'i dan Ibnu Majah dalam lafadz yang lain ya Rasulullah mengatakan yusiku an yusani ahadukum arbaan ya hampir-hampir saja salah seorang di itu sholat subuh empat rakaat karena dia masih mempertahankan ya setelah komat itu dengan tetap sholat demikian itu sholat sunat ya Baik, para hamba Allah rahimani wa Berikutnya, ya. Adab berikutnya adalah tidak keluar masjid setelah azan. Ya. Dan tidak keluar masjid sebelum salat fardu kecuali karena darurat. Jadi jangan sampai keluar, ya. Karena ada riwayat ya larangan tentang hal tersebut. Ada hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim Abu Daud An-Nasai Tirmizi dan Ibnu Majah. Dari Abu Syas'ah rahimahullahu taala qala ia mengatakan kunna qa'u dan fil masjid ma'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu dahulu kami pernah duduk-duduk di masjid bersama dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu fa al muadzin lalu muadzin itu melakukan adzan masuk waktu lalu adzan muadzin fa rajulun minal masjid yamsyi lalu ada seorang laki-laki yang berjalan ya dari masjid yaitu dia keluar Fatbahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu basara basarahu. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengikuti orang tersebut dengan pandangannya hatta kharaja minal masjid sampai orang tadi keluar dari masjid jadi keluar dia dari masjid faqala lalu ia mengatakan radhiyallahu anhu amma hadza faqad asa abul Qasim sallallahu alaihi wasallam adapun orang ini sungguh dia telah durhaka kepada abul qasim maksudnya adalah rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena di antara kunyah rasulullah adalah abul qasim demikian ya ada riwayat Bukhari, uh, riwayat Muslim, Abu Daud, Nasai, Termaili dan Ibnu Majah, ya. Jadi nggak boleh keluar masjid ketika azan, ya, atau setelah azan, nggak boleh demikian. Kecuali kalau keluar masjidnya untuk berwudu maka tidak mengapa, ya, untuk berwudu karena batal contohnya, atau pengen ke kamar mandi tidak mengapa, ya, seperti itu, ya. Atau contohnya Uh, karena dalam kondisi masih berhadas besar lupa mandi maka silakan mandi gak apa-apa ya ada riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja wa qad uqimati salatu wa udilat as-sufu as dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah keluar sementara sudah diiqamati salat dan sudah ditegakkan saf-saf ya sudah luruskan saf-saf hatta iza qama fi musallahu intadharna an yukabbira. Sampai tatkala beliau sudah berdiri di tempat salat beliau, kami menunggu beliau untuk bertakbir. In ternyata beliau itu ya bergerak pergi, ya. Qala ala makan ala makanikum. Rasul mengatakan tetap di tempat kalian. Famakazna ala hayatina hatta kharaja ilaina yan tufura ya wakad lalu kami pun menunggu dalam kondisi posisi kami berdiri sampai eh, beliau keluar menemui kami ternyata ya eh, rambut beliau meneteskan air sungguh beliau telah mandi jadi tadi beliau itu dalam kondisi hadas besar lupa mandi beliau hadasnya diriwetkan oleh Imam Bukhari Imam Muslim demikian Baik, para hamba Allah rahimani wa Adab yang terakhir yang akan kita sebutkan ya, sebelum kita masuki adab yang terakhir, boleh juga contohnya kalau seseorang yang dia berada di masjid tersebut sudah azan dan dia punya jadwal imam atau kajian atau khatib ya, atau kita katakan ada kegiatan yang dia akan lakukan salat di tempat yang lain dan itu tidak akan uh, membuat dia terlambat demikian. Maka boleh baginya untuk dia meninggalkan masjid tersebut walaupun sudah azan, walaupun dalam kondisi uh, mendekati iqomat maka tidak mengapa dia keluar ya untuk menuju ke tempat sholat di masjid yang lain. Demikian ya. Karena barangkali dia adalah uh, imam atau dia seorang uh, penceramah yang akan melakukan ceramah di masjid yang lain. Wallahu taala alam. Adab yang terakhir para hamba Allah rahimani wa adalah berdiri ketika melihat imam untuk melakukan sholat berjamaah ya namun ya tidak perlu berdiri ketika sudah diikomati sholat ya kecuali setelah melihat imam ya berdasarkan hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu bersabda idza uqimati sholatu fala hatta tarawni ya Apabila telah diikomati sholat, maka janganlah kalian berdiri sampai kalian melihatku. Ya, hadisnya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Demikian. Jadi tidak perlu berdiri. Ya, walaupun sudah diikomati, ketika belum kelihatan imam yang akan menjadi imam ketika itu. Namun ketika imamnya sudah eh, berada di tempat sholatnya, maka silahkan berdiri. Atau dia bergerak. Ya, sudah kelihatan bergerak dia menuju masjid masuk masjid ya maka boleh silahkan berdiri ya untuk memenuhi saf saf dan e, merapikan saf demikian baik ini saja barangkali yang bisa kita sampaikan mohon maaf atas segala kekurangan ya insyaallah ta'ala ya e, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang baik para hamba Allah rahimani sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini kita akan memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam mari kita berdonasi untuk membangun Masjid Al-Muahidin kali ini dalam saat ini Masjid Al-Muahidin sedang proses pembangunan dan membutuhkan ya biaya yang tidak sedikit ya sampai miliaran ya silahkan kita masih peluang memiliki peluang yang banyak berpeluang ya, memiliki peluang yang banyak yang bagi siapa saja yang ingin mendapatkan sebuah rumah di surga atau siapapun yang ingin mendapatkan pahala minimalnya 700 kali lipatnya atau yang ingin untuk mendapatkan pahala yang terus menerus mengalir terus ya walaupun telah tiada asalkan dimanfaatkan ya mari kita berinfak di jalan Allah ya membangun masjid membiayai pembangunan masjid ini termasuk infak di jalan Allah Masjid al muahidin sedang dalam proses pembangunan Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia Di nomor 7127485555 Atas nama Yayasan Najana Wahmedan Medan Kulibang 451 Untuk info lanjutan Anda bisa melihat di layar kaca Anda Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat Mohon maaf atas segala kekurangan Kita ketemu lagi di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alihi Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.